Disebabkan karena dari pantauan satelit cuaca, kita mengalami hujan lebat hingga sore hari, disertai dengan pasang. Sebenarnya pasangnya tidak terlalu tinggi, karena dua kali tinggi pasang hari ini, tadi jam sekitar jam 9 dan sebentar jam 6, lebih tinggi daripada sekarang. Nah, kami bersama Pak Lurah dan Infokom serta PMK dan seluruh SKBD Kota Makassar hari ini turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan selamat, terutama dalam soal listrik. Bagaimana anak-anak kita, saya sudah perintahkan kepada seluruh sekolah-sekolah untuk memulangkan anak-anak kita, pulangkan ke rumah masing-masing, memastikan anak-anak kita ada di rumah, dan senantiasa dihindari barang-barang besi, karena air sekarang sudah kondisi 1 meter hampir di seluruh wilayah Kota Makassar. Dan eskalasi cuaca makin hari sampai puncaknya jam 12 dari pantauan cuaca, jam 12 sampai jam 1. Nanti sekitar jam 4 baru cuaca agak mereda. Sehingga kepada seluruh masyarakat Makassar, pertama selamatkan diri kita semua, selamatkan anak-anak kita, keluarga kita, pastikan ada di rumah, dan sekali lagi jangan menghindari di luar rumah, karena air banyak mobil-mobil terjebak dan tidak bisa jalan lagi, terutama mobil metik. Dan sekali lagi, pemerintah kota, walaupun karena seperti ini, kita siap. Sebentar lagi kita akan mengevakuasi lewat pemadam kebakaran salah satu masyarakat yang sakit. Dan bagi ada yang membutuhkan evakuasi, segera hubungi 112. Kami standby dengan kekuatan penuh. Semua 22.800 pemerintah Kota Makassar bersama 6.000 RTRW. Hari ini kita standby semua dan kami siap untuk memberi bantuan insya Allah jika dibutuhkan. Kita berdoa agar insya Allah kejadian ini bisa menurun, dan insya Allah kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.